Oke, sahabat Bina Generasi Karawang, kita update ya. Jalan tol Karawang Cikampek. Ini kondisi ke jalan tol pada jam 16:30, berarti jam setengah 5 sore ya. Ini kondisinya lancar di jalan tol. Pada saat ini kita berada di lokasi Kosambi ya. Jadi ini jembatan Kosambi, kita bisa memantau dari atas bagaimana kondisi kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dan kondisi yang jalur ke arah Jakarta masih didominasi truk dan trailer. Mungkin mereka arah pulang habis pengiriman. Jadi kita sekarang update kondisi jalan tol Karawang Timur Cikampek masih lancar dan bisa dipantau. Mudah-mudahan para pemudik menggunakan kesempatan ini sebelum lebaran H-4. Jadi kita cari peluang yang aman, jangan sampai kita nanti pas hari H-nya terjadi kemacetan. Alangkah bahagianya kita membawa rindu untuk bertemu dengan keluarga tercinta yang telah lama tak bertemu. Kita pastikan sampai tujuan, sampai ke rumah dengan aman. Maka tetaplah kita berdoa selama di perjalanan. Asik juga nih melihat lalu-lalang kendaraan mudik. Setahun sekali kita memantau ya. Kita melihat arus mudik itu terkesan sekali setiap setahun sekali. Alhamdulillah pemerintah mengizinkan kita untuk mudik, untuk bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman yang jarang kita ketemu, jarang kita berjumpa selama setahun sekali. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Rasa rindu senantiasa menggebu di dalam kolbu. Ya, oke. Ini kita melihat ada kreator ya yang sedang upload juga. Mereka itu ingin membantu rasa senang, rasa bahagia untuk para pemudik agar mengetahui kondisi situasi arus mudik di jalan tol Karawang Timur Cikampek. Semoga bermanfaat para pengunjung Bina Generasi Karawang. Kita melihat kembali kondisi jalan tol masih dalam keadaan lancar, alhamdulillah. Pada sore ini kita berada di atas jembatan, jadi mudah untuk memantaunya lalu lalangnya arus mudik yang didominasi dengan mobil-mobil mewah, mobil-mobil pribadi. Kita kembali, kondisi kendaraan masih lancar mengarah ke Cikampek. Oke, sahabat Bina Generasi Karawang, itulah update terkini hari Jumat pada tahun 2022 bulan April, yaitu H-4 dan menjelang lebaran. Arus mudik Karawang Timur Cikampek masih lancar karena ini di sore hari. Akan tetapi di malam hari mungkin kita tidak dapat memprediksi kemacetan atau lancarnya lalu lintas Karawang Timur Cikampek. Semoga lancar selalu perjalanan arus mudik Karawang Timur menuju Cikampek atas kunjungan.